there. Oh, the shot though from Janet sneaks through Hussein Hassan. And it... Was that their final goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Sebuah reaksi haru ditunjukkan oleh kekasih pemain timnas Indonesia Ivar Jenner saat dirinya berhasil mencetak gol bagi timnas Indonesia. Momen itu terjadi di pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi Iran. Ada kasus Sinta yang cukup leluasa untuk menguasai jalannya laga. Hal yang ditunggu-tunggu oleh supporter timnas Indonesia pun tiba. Ivar Jenner kembali memecah kebuntuan pada menit ke-19. Tembakan Ivar dengan mulus masuk ke gawang tim Irak yang tak mampu dihalau oleh kiper mereka. Kasih Ivar Jenner yang menyaksikan langsung di tribun pun terlihat sangat terharu dan bahagia. Dirinya menjadi saksi atas gol Ivar Jenner untuk negara yang dibelanya. Kasih Ivar Jenner yang bernama Bernice Mengers itu memang sangat mencuri perhatian. Berparas cantik serta berambut pirang, kehadirannya seakan memberikan warna tersendiri. Dirinya diketahui selalu mendukung Ivar Jenner sejak laga pertama pada AFC U23 di Qatar kali ini. Untuk kehadirannya membuat Ivar lebih bersemangat. Sementara itu, pertandingan perebutan tempat ketiga kali ini cukup sangat penting untuk kedua negara. Pasalnya, pemenang dari laga ini akan otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Di Piala Asia U23 cuma ada 3 tim yang mendapatkan tiket langsung ke Olimpiade. 2 tim Uzbekistan dan Jepang sudah dipastikan menggapai tiket itu. Sementara 1 tempat masih diperebutkan oleh Indonesia dan Irak. Sementara tim yang kalah dalam perebutan tempat ketiga akan menjalani playoff melawan Guinea di Paris, Prancis pada 9 Mei 2024. Sneaks through Hussein Hassan and Indonesia in the lead. Set pieces. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.